kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera Selatan. Kota ini juga tersebut kota pelajar karena banyak sekali mahasiswa dari penjuru negeri yang datang ke kota ini untuk belajar atau untuk merantau. Saya juga merantau di kota ini. Jika setiap orang bisa memilih dengan leluasa, tak ada yang mau berpisah dari keluarga, merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hidup memang kerap tak memberi banyak pilihan. Demi keluarga, jika perlu menyeberangi lautan, memeras peluh, merintis usaha selagi bisa, merajut karya hingga melucat ini tenaga. Teman-temanlah pejuang tangguh yang sebenarnya, yang enggan meminta-minta apalagi merampok khas negara. Hiduplah para perantau yang tak berhenti berkarya. Indonesia hanya bisa berkibar karena teman-teman semua. Ahmad Sobri.